mantep, mantep banget ini Black Ball, wow. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Terus berjuang dan berusaha untuk menjadi Blackman, guys. Semoga nonton video ini lebih senang dapet Black Ball, amin. Kalian jadi Blackman, kalian ajak-ajak gue jadi Blackman ya. Lo jangan lupa lo guys ya, karena gue itu sudah tidak sanggup lagi untuk jadi Silverman, guys ya. Silverman itu hidupnya merana, tersiksa dan tidak bahagia. Jadi buat kalian jadi Blackman, ajak-ajak gue ya. Lo harus ajak-ajak gue jadi Blackman ya. Aduh, 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 aduh. Oke guys ya, sekarang buat kalian yang belum subscribe, langsung klik subscribe di bawah. Buat yang belum like, langsung aja klik like di bawah. Kemudian buat yang kalian udah subscribe, jangan lupa juga klik notifikasi atau loncengnya di sampingnya tuh ada ya. Oke, jangan lupa. Nah guys, buat kalian yang mau beli akun, kalian bisa hubungin gue via WhatsApp, deskripsi nomor WhatsApp gue. Dan juga kalian follow Instagram gue aja ya guys, di situ gue sering posting jual akun ya, di situ Instagram gue. Oke, ada, kalian bisa lihat di layar nih Instagram gue. Kemudian kalau di Instagram kalian juga bisa DM gue. Oke, nah sekarang kita akan meroll lagi guys ya, kita akan meroll di ICC volume 2 lagi, dan ini adalah part 10 ya, ini episode 10 guys ya. Jadi udah 10 kali kita ngeroll di ICC volume 2 nih guys, dan sekarang kita pakai akun lagi yang tidak penting dan tidak berfaedah ini guys ya. Jadi di akun ini ada 3000 koin guys, di akun ini itu ada 3200 koin lebih gitu ya. Sekarang kita akan langsung abisin aja koinnya guys ya, dan kita pakai ilmu atau trik 9 detik. Kenapa 9 detik? Karena banyak dari kalian juga yang request 9 detik. Kalau nggak salah ada 2 orang bilang di WhatsApp 9 detik guys ya. Dan di komentar YouTube gue juga sempat baca, "Bang, coba 9 detik." Siap, kita akan coba. Tapi sebelumnya, karena ini akunnya nggak penting juga guys ya, jadi sayang kalau GP-nya nggak dipakai. Sekarang kita roll di GP-nya dulu guys ya. GP-nya kita mungkin nanti sisain 100.000 aja kali ya. Kita roll GP-nya dulu di regular agen guys. Abis itu baru kita roll ICC volume 2-nya, oke? Okay? Ya, ternyata kita all-all udah dapet silver ball guys ya. Memang apes gitu guys. Langsung touch aja ya, kalau regular agen langsung aja touch guys ya. Karena biasa gue langsung touch dapat petir mulu gitu guys. Aduh, aduh, aduh. Ya kalau dapat petir ya gerigit-gerigit ahit sick, gerigit-gerigit asoy. Aguero guys, mantap sekali guys. Gua next langsung dapat Aguero guys. Wow, wow, wow. Aduh, langsung gue skip tapi dapat Aguero guys ya. Memang mantap sekali guys. Gerigit-gerigit asik, gerigit-gerigit ahoy guys. Coba kita lihat nih, langsung touch guys. Blitz. Aduh. Satu lagi teh black ball di samping black ball, tapi dia tidak mau glitch geser gitu guys. Aduh, aduh. Itu teh rasanya gerget-gerget nyakitin, gerget-gerget menyakitkan jiwa raga gua gitu guys. Bikin pusing di kepala doang gitu di samping black ball tapi tidak glitch geser tuh bikin ngeselin gitu guys. Ah. Ayo, yang hitam lagi black ball. Aduh, aduh. Kenapa dia tidak black ball? Aduh. Silver ball siapapun dia pasti auto release guys ya, nggak peduli guys mau dia silver ball yang bagus, mau dia silver ball yang jelek, mau dia Paulsen, mau dia Musa, mau dia Van Persie, mau dia Vasquez, kita rilis guys ya. Nggak peduli judulnya silver ball pasti dirilis, karena gue sama silver ball udah kayak Tom and Jerry guys ya, kagak pernah nyatu gitu guys. Aduh, aduh. Ayo hitam lagi, black ball lagi. Aduh, silver ball guys ya, nyebalkan gitu guys, gerget-gerget nyakitin gitu guys ya. Bukannya gerget-gerget ahoy, malah gerget-gerget nyakitin gitu. Kita send sampai 100.000 aja kali guys ya. Ayo, sampai 100.000 guys, sampai 100.000 GP-nya. Ayo dong hitam lagi dong. Aduh, tadi kita dapat Aguero guys ya. Mantep banget tuh guys, dapat Aguero guys ya. Langsung aja guys, langsung aja guys, langsung kita send 100.000 aja guys. Tuh, silver ball lagi gitu. Ngapain muncul mulu gitu nih guys ya. Gue gedek banget guys ya, silver ball tuh kagak ada bosannya nyamperin gue gitu guys. Kapan gue pengen jadi Blackman kalau kayak gitu guys ya. Silver ball mulai datang guys. Kenapa harus Silverman gitu guys ya. Yang datang tuh disamperin silver ball lagi yang nyamperin. Gue pengen jadi Blackman, jadi silver ball terus. Hitam lagi lah. Gold ball guys, aduh. Tapi Mane guys ya, Mane itu katanya di PES 2019 calon-calon bakal dapat black ball gitu. Bakal jadi black ball gitu guys ya. Tapi kita nggak tahu aja guys ya, nanti kita pas rilis tunggu aja apa bener jadi black ball atau enggak sih Mane itu guys ya. Langsung aja continue lagi guys. Ayo, black ball lagi. Tuh kenapa silver ball sih gitu, gerget-gerget selin gitu guys. Pokoknya gerget-gerget asik, gerget-gerget awal malah gerget-gerget menyakitkan jiwa raga gitu guys ya. Hati gue jadi kesel banget gitu guys. Jadi sakit gitu. Aduh, jadi kayak dikremes-kremes, ayam kremes gitu ya. Langsung aja guys, langsung aja guys. Sekarang kita menuju ICC volume 2. Ini part 10 guys ya, episode 10. Sekarang kita pakai ilmu 9 detik guys ya. Pakai trik 9 detik. Karena ya 9 detik katanya manjur gitu guys. Kita nggak tahu guys ya. Oke, langsung aja guys. Kita di sini obtain. Langsung aja continue guys. Iya, 9 detik langsung guys ya. Semoga aja ini black ball gitu guys ya. Ayolah, awal-awal langsung dapat black ball tuh membahagiakan hati. Kayak tadi dapat Aguero guys, gue kaget guys, langsung dapat Aguero. Ayo, black ball lagi.
Hits. Aduh. Si Gundogan ngapain dateng ya? Gundogan tuh ngapain gitu ya? Nggak jelas gitu. Maksudnya apa gitu ya? Di samping Black Ball tapi dia nggak glitch gitu. Ah, ngeselin gitu guys ya. Kan lu bisa Gundogan, lu bisa colek ya. Atau nggak lu bisa geser, lu dorong kayak biar dapat Black Ball gitu. Biar Silverman tuh bahagia gitu. Jangan kayak gitu terus. Gue tuh paling nggak demen gitu guys ya. Berhenti samping Black Ball, nggak glitch tuh gue paling nggak bisa gitu. Merana gitu ya. Jadi makin tersiksa gitu Silverman guys. Oke, langsung aja guys. 9 detik lagi guys ya. Oke, semoga ini Black Ball kalau bisa petir sih ya. Oke. Ayo, yang hitam. Glitz. Aduh. Gue tuh bener-bener kecel banget gini guys. Aduh. Ini bagaimana ini guys? Aduh, kenapa harus Silver Ball sih ya? Kenapa Silver Ball tuh betah banget nyamperin gue gitu? Mentang-mentang gue Silverman, gue disamperin mulu sama Silver Ball. Mukanya si Iwobi kayaknya ngeselin banget gitu guys ya. Kayaknya dia tidak suka banget dirilis guys. Tapi percuma guys ya, dia adalah Silver Ball ya, pasti kita rilis guys, oke? Langsung aja guys, kita babat koinnya guys ya. Kita babat guys, langsung kita habiskan ya koinnya. Ayolah, yang hitam lah, dateng lah. Gue bosen ngeliat Silver Ball mulu ini. Ayo, Black Ball hitam. Glitch. Aduh, keselan. Ini namanya ngeselin banget guys ya. Dari tadi di samping Black Ball gak glitch-glitch satu-satu acan gitu guys. Parah gitu guys, parah ini namanya ya. Udah sisa 2400 koin guys. Dan kita baru dapet Black Ball tadi di regular agen si Aguero guys ya. Nah kalau di sini belum dapet ini guys. Ngebelin gitu guys ya. Belum dapet nih guys. Oke tenang, gue harus tenang nih guys ya. Gue harus tenang nih guys. Ayo hitam. Glitch. Aduh. Pakai ketawa lagi si Romero. Kayaknya ngeselin banget gitu ya. Gue tuh paling gedek banget guys ya ngeliat Silver Ball. Dia tuh ekspresinya senyum gitu. Kayaknya dia tuh seolah-olah seneng banget gue gak dapet Black Ball gitu. Dia tuh seneng banget kalau gue jadi Silverman seumur hidup gitu ya. Tujuan Silver Ball tuh gitu. Mereka tuh pengen gue jadi Silverman seumur hidup gitu. Mereka gak mau gue jadi Blackman gitu guys ya. Aduh, emang ngeselin gitu guys. Padahal gue pengen banget jadi Blackman guys ya. Blackman itu hidupnya senang gitu. Baru bahagia gitu guys ya. Kalau kayak gini tuh jadi merana gitu. Aduh. Ayolah please lah Konami, tolonglah yang hitam gitu, yang Black Ball muncul gitu Konami. Masa tadi di awal doang gitu regular agen dapat Aguero. Ayolah hitam lagi gitu. Jangan ngeselin. Ayo yang hitam lagi Black Ball. Tuh Silver Ball lagi. Kayaknya demen banget Silver Ball nyamperin gue ya. Aduh. Udah sisa 1900 koin guys. Dan kita baru dapat Black Ball 1 si Aguero tadi guys ya. Aduh. 9 detik guys. Buat kalian yang roll jangan lupa nyanyi lagu kebangsaan Silverman. Karena kalau kalian nyanyi pasti kalian dapat Black Ball guys. Dijamin 1 miliar persen. Oke, jangan lupa. Item. Glitch. Aduh. Gue bener-bener gedek banget ini guys ya. Gue lagi kesel gue guys. Gimana gak kesel lah, lu samping Black Ball coba lu rasain deh guys. Samping Black Ball terus dia gak glitch geser. Dan sedangkan lu belum dapet Black Ball satu-satu acan gitu. Kan ngeselin gitu guys. Bawanya pengen ngamuk gitu, pengen marah gitu. Tapi gimana gitu ya. Aduh. Oke, gua harus tenang nih guys ya. Kita baru dapet Aguero tadi guys. Nah kita harus dapet Black Ball lagi di ICC Volumes 2 part 10 ini harus dapat Black Ball lagi gitu guys. Gimana pun caranya harus item muncul gitu. Mana nih greget-greget asiknya nih. Ayo item. Tuh Gold Ball lagi baik. Gue butuh Black Ball guys. Gold Ball lagi baik. Gold Ball lagi capek gue ngeliatnya. Ntar Gold Ball ntar Silver gitu aja terus. Kapan Black Ball ya kocak. Ayolah yang item lah. Jangan bercanda gitu lah. Jangan bercanda. Ayo, yang hitam, 9 detik. Woi. Ayo, Black Ball. Nyempil tengah-tengah kayak upil dapat Silver Ball. Kocak bener Konami itu kocak. Tujuannya teh apa gitu Konami kayak gitu? Tujuannya apa gitu? Ngetawain gua doang gitu Konami. Ini Konami lagi cekikikan gitu guys ya. Dia tuh lagi ketawa-tawa dia ngeliat Silverman ngeroll tuh ketawa-tawa dia guys ya. Si Silverman lagi ngeroll, jangan kasih Black Ball tersombong bodoh amat Konami. Aduh. Kita nyanyi dulu. U-E-U-A-A-U-CING-CANG-WALA-WALA-BANG-BANG. Hitam. Glitch. Aduh.
Lagi-lagi diulangin lagi, gua minta glitch kagak glitch satu-satu acan dari tadi. Kocak. Orang teh minta glitch dikasihnya teh glitch, jangan yang lain, kocak, kocak. Aduh, 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 aduh. Malah di regular agen malah dapat black ball gitu, guys. Tadi dapat Aguero. Di tempat yang susah malah dapat black ball. Di sini yang agak gampangan kagak dapat gua. Item lu harus black ball. Glitch. Yeah, mantep, mantep banget ini black ball, wow. Tapi dapat mata. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan daripada lu manyun. Setidaknya sekarang dia masih black ball, guys ya. Setidaknya sekarang dia masih black ball. Lumayan daripada lu manyun. Daripada lu manyun nih tersenyum, guys ya. Tapi sedih juga sih. Tapi ya udahlah, guys ya. Lupakan saja. Setidaknya sekarang kita melihat black ball, guys. Kita udah dapat Aguero dan Juan Mata, guys. Ya, bisa ngeroll sekitar 2 kali lagi nih, guys. 2 kali lagi, guys ya. Nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang kedua. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini, ini harus black ball lagi. Ah, ayo, black ball lagi. Glitch. Aduh. Si kocak, si Jones, jomblo ngenes. Kocak, ngapain lu yang datang di samping black ball? Teh lu dorong gitu, berarti di black ball. Lu dorong, lu senggol kayak pakai pantat gitu, disenggol gitu biar dia geser ke black ball. Kalau kayak gini teh rasanya jadi nyakitin gitu, greget-greget menyakitkan jiwa raga, greget-greget membuat gua patah hati gitu. Pedih rasanya kayak tahu gejrot di pakai cabe 100 biji lu ulek gitu, pedas gitu hati gua di samping black ball enggak glitch tuh kayak gitu. Sakit gitu, pedas guys ya. Ah. Item lagi, black ball lagi. Glitch. Aduh, kocak. Ini teh namanya ngelawak, ngelawak, ngelawak. Gua malah dapat black ball di regular agen tadi Aguero di awal-awal. Di ICC-nya malah dapat Juan Mata doang, kan ngelawak. Konami teh tujuannya apa bikin kayak gini teh? Lu seneng kan Konami tuh bahagia, guys. Gua enggak dapat black ball tuh Konami tuh seneng. Tujuan dia tuh menjadikan gua Silverman seumur hidup gitu, guys. Aduh, gua harus senangin diri gua dulu, guys ya, sebelum gua emosi makin marah, makin ngaco nih, guys. Thanks for watching and see you next time. Bye.